Nah, sehingganya apa? Tidak masuk semut. Kalau dia bolong masuk semut, nanti rantingnya rusak. Itu bukti sudah bukti perawatannya mantap ya, hasil tidak mengkhianati. Ini tugu PS biar namanya enggak tren, tapi ya cukup lumayan lah. Nah, es pokoknya 65.000 langsung pangkas. Nah, ini langsung pangkas. Nah, biar apa? Biar normal lagi batangnya. Inilah yang dinamakan peremajaan ketika waktu panen. Nah, mantap. Nah, oke, cara pemangkasannya kita lihat sini. Cara pemangkasan ini harus dipepetkan ya, ini harus dipepetkan seperti ini. Nah, ini seperti ini harus di pokoknya mepet lah seperti ini ya. Nah, tujuannya apa? Biar dia pulih. Kalau sudah pulih, tertutup pori-porinya ke sini. Nah, sehingganya apa? Tidak masuk semut. Kalau dia bolong masuk semut, nanti rantingnya rusak. Ini pokoknya wajib harus dipotong. Kalau sudah seperti ini wajib. Biar apa? Batangnya nambah jos, gak rusak. Ini biasanya kalau pada umumnya kan nggak dilakukan seperti ini. Sudah panen hilang, rawat tidak di batang, tidak dirawat ya. Nah, ini hasil akhirnya cukup lumayan. Nah, ini kalau 1 kilo udah cukup ini. Modalnya kohi kambing. Nah, ini modal kohi kambing. Enggak mahal-mahal, enggak harus pupuk mahal-mahal. Yang penting telaten ngurusnya, rajin ya. Nah, ini. Ini untuk tugu sari belum berani kita potong ya, belum berani kita pangkas karena masih banyak yang muda ya, masih banyak yang muda ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini. Nah, makanya kita pilih untuk tugu sari, kita pilih dulu. Nah, nanti kalau sudah panen raya, panen besar, baru kita lakukan sama seperti ini ya, sama seperti pohon ini. Dan ini hasil akhir. Nah, ini perlu dilakukan agar batangnya sehat, batangnya sehat. Loh, kalau nggak percaya, ini murni modal kohe kambing loh. Jadi enggak ada yang enggak mungkin ya, kohe kambing juga bisa menghasilkan buah seperti ini. Cuma saja kalau kohe kambing itu enggak secepat pupuk kimia ya teman-teman. Nah, alhamdulillah
kita syukur kok harga mahal. Oke, lanjut sahabat tani. Wes. Gak ada yang merah pul lagi. Masih pilih ini istri. Bantu pemetikan. Banyak batu. Nah, ini tugu sari masih banyak yang hijau. Lah, batunya. Nah, ini juga masih ada yang hijau. Belum bisa dipangkas. Ini stekan baru harus kita perhatikan. Buang tunas-tunas kecilnya ya, lalu dibuang. Nah, ini masih hijau. Oke, sahabat tani, mungkin di sini dulu videonya ya. Intinya, selamat beraktivitas, tetap semangat.